Jakarta. Supirnya tahu loh. Wah. Wih, pakai toilet Andre yo. Enak ngapain bikin video kan ya? Cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jody Y Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Jambi, teman-teman. Nah, saya mau hunting malam ini ya, dari sore sampai ke petang nanti, keberangkatan bus-bus Jambi Padang. Ini bareng teman-teman Jambi Bister Community. Mas, IG-mu apa, Mas? Si PT. Ya, ini Instagram-nya apa aja nih? At apa nih? Mahrul Iza ya, Mahrul Iza. Sampaian apa, Mas? Muhammad Fikri 6721. Oke, siap nih Muhammad Fikri 67. Nah, ini aku dari kemarin tuh di loketnya PMH Jambi, teman-teman. Nah, itu di atas ada Bang Sabda yang jaga. Dadah. Nah. Iya, loketnya di sini. Ya. Busnya lagi OTW ke sini ya. Buat besok itu jatahnya PMH Naulibasa yang 1386 Voyager. Nah, aku mau jalan-jalan dulu ke dalam terminal, mau lihat-lihat ya. Nah, ini diantar nih. Itu Sinar Tapanuli itu. Sinar Tapanuli Jaya. Itu ke Lampung itu ya. Sepi ya. Wah, ngeri juga ada anjing, aku takut anjing. Kami Laju Prima di sini. Laju Prima. Iya, Laju Prima Hiba Group. Hiba Group ya. Oh, Pipos ada, masih ada ininya juga. Pipos itu Batam ya? Tungkal. Kuala Tungkal. Sini ada Damri 5043. Itu kemana itu, Bang? Nggak tahu ya? Ke pelosok pokoknya ya? Ke pelosok ya? Nah, ini dia terminalnya. Jalan-jalan ke cucian ini. Ada NPM V02. Terus ada Dua Putra Mandiri X Pala Kencana nih, yang B7998 IS. Terus itu ada El Divo Boru Panggoaran E017. Lagi dicuci ya. Kita mau melihat aktivitas keberangkatannya di sana. Oh, FRC datang tuh. Ada Family Raya Ceria
Blaze 65 BH7065FU. Wih, cakep ya. Ngentut dia. Nak lempar juga tuh. Yang dia paling rame ya berarti ya, Bang ya? Paling rame dia. Hah? Kemungkinan full. Kemungkinan full ya. Di Jambi Padang ini. Sehari berarti berangkat? Satu. Satu. Oh. Satu Padang, satu Bukit Tinggi. Satu Padang, satu Bukit Tinggi ya? Oh, iya. Kalau malam Senin biasa dua nih. Kalau malam Senin dua. Kalau NPM sehari? Satu. Satu juga ya? Jadi Jambi Padang itu pemainnya itu, oh iya ya, komandannya. Ini mumpung ini ya, mumpung belum pada naik nih. Oke teman-teman, kita dipersilahkan untuk review ke dalam sama drivernya ya. Ini pakai 1526, asli wangi banget coy. Full variasi tuh. Full variasi. Dia bantal, selimut, leg rest. Ini ya. Di Jawa dia. Keren-keren. Terus di belakang kayak biasa ada toilet juga, khusus untuk buang air kecil. Total ada, oh penomorannya dia pakai 7C, 7D gitu ya, kayak di Jawa ya. Oh iya. Kalau biasanya kalau di Sumatera kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. 7 baris kiri, 9 baris kanan, berarti 34 ya. 34 sip. Iya, yang udah ada port USB ya. Nah teman-teman, di sini ada Sari Mustika ya. Sebetulnya aku pengen naik ini sama Livka, udah janjian sama si Livka, tapi Livka nggak jadi ke Sumatera, dia ke Bali jadinya. Jadi gagal lah kita naik Sari Mac. Udah direncanain tanggal segini. Udah mau berangkat, cuma gagal ya. Sari Max ini yang H1418EA Sari Mustika. Selain ini berarti kalau jam-jam bisnya itu nggak tentu lagi ya? Kadang Lorena, Putra Pelangi. Oh iya, iya. Lorena, Putra Pelangi gitu ya. Ini pas senja banget ini ya, cakep. Wih, senja bersama NPM ini yang V40 yang berangkat ke Padang. NPM V40 berangkat. Teman-teman, ini ada PMH Nauli Basa 1386. Baru datang teman-teman. Datang di Jambi. Aku dari tadi di roket PMH Jambi ya teman-teman. Ini roket PMH Jambi. Iya. Di roket PMH Jambi. Tadi sama teman-teman Jambi Biser itu ngobrol-ngobrol di atas teman-teman ya. Mentereng bus 1386. Mentereng bus Rolling Stone kalau belakangnya ya. Tuh. Bullet. Ya.
Ini nanti besok akan kami naiki, aku sama Bang Sabda ya. Nanti besok kita perjalanan naik ini dari Jambi. Ini Jambi ke Parapat ya. Nah, ini besok nanti akan kita naiki Bang Sabda ya. Nah, kita akan naiki ini ya. UPNH Nauli Basa 1386. Jadi dari tadi tuh aku ngobrol-ngobrol di loketnya PMH dari habis maghrib tadi ya sama temen-temen. Kalau yang tadi arah ke Padang itu ada Jatra, NPM Jatra, tapi pas aku keluar dari terminal itu belum masuk. Nah, terus NPM udah berangkat, FRC belum. Udahlah itu aja. Sangat sulit di sini hunting karena di sini itu bisnya nggak bisa ditentukan jamnya ya. Sepi terminalnya, terus jamnya itu nggak bisa ditentukan. Ya yang tentu-tentu ya jam-jam bis-bis yang ke Jawa mungkin pagi ya. Ya rata-rata pagi. Dan kalau yang lintas, ini kan mobil lintas rata-rata itu nggak bisa ditentukan juga. Tadi ada ya NPM, Handoyo gitu-gitu. Dan jam yang biasanya sih angkatan dari Pekanbaru, bis-bis kayak Efisiensi Jaya, Laksmi Langgeng, itu yang lewat sini itu jamnya juga nggak pasti juga, nggak tentu juga. Ini berapa? Sepati Star, Putra Pelangi, arah Medan. Ya paling ya yang tentu itu Rapi, itu pun kalau udah sore gitu, ya paling yang angkatan dari Palembang. Ini ya penutup kita PMH 1386 plan perdana terbaru dari Jambi ke Parapat via Toba. Masih toilet. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.